Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku. Jadi kali ini aku bakal buat video racun buat kalian, apalagi buat perempuan yang muslimah yang lagi hobi-hobinya olahraga selama masa pandemi ini. Aku punya racun. Jadi salah satunya yang aku pakai ini, jilbab aku pakai ini. Kan di masa pandemi ini, ada gak sih dari kalian itu yang sebelum corona ini malas banget olahraga, tapi gak tahu kenapa waktu masa pandemi corona ini, kalian tuh jadi tiba-tiba rajin olahraga. Dan yang sebelum corona rajin olahraga, di pandemi jadi makin rajin olahraga. Ada gak sih yang kayak gitu? Kalau aku, sebelum corona itu aku mulai rajin lari. Aku rajin yang namanya jogging. Tapi kalau makin kesini aku udah jarang banget yang namanya jogging. Tapi aku fokusin ke bulu tangkis. Dan ada kan dari beberapa kalian tuh banyak banget yang nanya di video aku. Gak banyak banget sih, cuma memang banyak yang nanya di video aku yang 4 hijab ternyaman buat olahraga. Nah, ini aku punya satu macam hijab, cuma beberapa warna. Dan ini mungkin bakal kalian suka, dan ini harganya sesuai banget sama bahan ini, dan ini juga bahan nyaman banget dipakai apalagi khusus olahraga. Ini tuh aku rekomendasiin banget buat kalian. Aku lupa nama all shopnya apa, nanti aku taruh di sebelah sini, kalian bisa lihat. Nah, itu dia. Waktu itu lagi promo besar-besaran dari harga 25.000 ke 9.500 aja. Jadi aku waktu itu sama mama aku bilang ke aku, cari jilbab lah buat kita nanti bulu tangkis gitu kan. Terus itu aku sampai beli, aku sampai cari-cari. Aku kalau mau beli itu apa-apa harus lihat komennya dulu, harus lihat ini benar-benar best seller atau enggak. Terus aku lihat nih waktu dipakai sama customer nih bagus enggak sih, sama pembeli-pembeli lain tuh bagus enggak sih, terus memang direkomendasin enggak sih. Nah, aku selalu kalau misalnya mau beli apa-apa harus tahu dulu review-review dari pelanggan-pelanggannya dari toko tersebut. Nah, waktu aku lihat kayaknya komen-komen ini pada bagus semua kan, dan pada komen bahannya bagus, harga terjangkau, bla 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 bla. Dan akhirnya cobalah, dicoba dibeli. Dan waktu aku lihat kan harganya itu memang murah banget, dari 25.000 ke 9.500. Itu diskon berapa persen ya? Aku nggak tahu, aku lupa diskon berapa persen. Pokoknya di atas 50%. Kalau nggak salah 65% deh, kalau nggak salah ya. Dan aku tuh ada beli 13 pieces. Aku ada beli ada 13 hijab. Itu 13 hijab bukan berarti beda-beda warna. Ada marun tuh ada berapa warna ya? Marun tuh kalau nggak salah satu. Pokoknya yang aku beli hitam itu 3. Hitam tuh 3. Navy 2. Abu-abu tua 1. Abu-abu muda 1. Terus, nah ini aku pas lihat aja ya guys, ini ya. Gila, ini. Ini sebenarnya bukan warna army sih. Ini kayak macam warna apa gitu. Nih. Itu bahannya cocok banget nih sumpah. Sebenarnya gak kalah bagus sama jilbab Joya yang kemarin aku review. Nah, pokoknya aku rekomendasiin ini karena ini juga murah guys, 9.500 aja. Kalau Joya kan lumayan mahal ya. Nah, terus warna apa lagi? Ini biru muda. Cuma kayaknya aku nggak bakal pakai biru muda karena kurang terlalu suka aja sama warnanya. Atau nanti mungkin aku bakal pakai, tunggu ada baju yang sesuai. Dan ini warna, ini warna navy. Kita buka aja kali ya. Dan aku pokoknya, ya Allah, aku sarannya banget lah buat kalian ini kalau mau beli ini. Cuma yang ku sayangkan, ini tuh bahannya rada beda gitu. Ini kayak rada karet gini kan, rada karet gitu. Cuma yang aku pakai ini enggak. Cuma tetap bagus. Dipakai olahraga juga nyaman. Nih, ini bagus sih ini sumpah. Mungkin nanti aku bakal pakai satu-satu. Aku kasih lihat ke kalian. Sebagus apa sih itu. Dan warna abu-abu mudanya kita lihat, murah banget gitu loh, cuma 9.500 doang. Tapi aku nggak tahu ya ini masih ada diskonnya atau enggak, aku nggak tahu.
Gila guys, bagus banget sumpah. Ini gak kalah bagus sama jilbab-jilbab ternama. Mantap. Terus kita cek lagi, ini warna hitam. Hitam aku udah punya. Hitam udah aku pernah pakai. Udah dua, jadi ini gue sering buka. Dan ini putih. Putihnya benar-benar putih. Sumpah. Cuma yang aku sayangkan, ya gak disayangkan sih. Cuma yang aku sayangkan, dia ini sebenarnya di bagian sebelah sini kalau nggak salah ada benang yang emang harusnya digunting gitu ya, maksudnya supaya nggak kemana-mana benangnya, ada dua helai benang gitu, jadi rada kurangnya menjadi harus dimasukin. Cuma ya sesuai harga, nggak bisa diprotes gitu. Putihnya kayak gini guys, ada benangnya gitu, cuma nggak apa-apa, ini bisa digunting. Aku bakal coba dari warna. Ini tuh warna apa aja ya kok kayaknya kurang. Yang gak ada itu, yang gak ada itu warna apa ya? Abu-abu tua. Warna apa ya? Ya pokoknya itu. Nanti aku coba dulu. Abisnya aku langsung ngerti. 1, 2, 3. Nah, ini dia jilbab yang warna abu-abu. Ini abu-abu muda. Abu-abu tuanya tuh ada, guys. Nah, ini tuh aku memang... Nah, ini beda bahannya sama yang aku pakai tadi. Yang ini rada beda. Ini lebih nyaman. Terus rada karet gitu. Jadi bisa kayangkan kalau ini tuh kurang. Cuma memang nyaman, guys. Nah, yang aku maksud tadi. Nih, ada benang-benangnya gitu. Tuh. Seharusnya mungkin ini masih bisa dijahit, jadi gak apa-apa. Kalau misalnya ini kebesaran, kalian bisa kasih jarum pentul. Atau dibuat, kalau misalnya kalian kayak buat lari gitu kan, kalian bisa kasih jarum pentul di bagian belakang supaya jilbabnya tuh gak maju-maju. Dan kenapa aku mau pakai satu-satu kayak gini? Karena aku pengen ngasih lihat ke kalian kalau memang jilbab ini tuh benar-benar nyaman. Supaya kalian tuh gak mikir, oh mungkin jilbabnya itu aja kali yang nyaman, jadi cuma itu aja yang dipakai. Enggak, jadi aku memang mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya jilbab ini yang aku pakai, yang bakal aku pakai nanti juga, semuanya memang benar-benar nyaman. Aku beli di toko itu memang benar-benar nyaman, harganya pun terjangkau. Jadi ya aku bukan mau nipu kalian, jadi enggak, di sini aku memang benar-benar review jujur. Aku sesuka itu, pas pertama first impression aku pakai aja warna hitam tuh aku suka banget. Itu benar-benar membentuk muka aku jadi gak bulat. Kayak waktu itu aku ada pernah bilang jilbabnya yang ada di ini, apa sih namanya, ini tuh apa sih namanya tuh, gak tahu, pokoknya ini cuma sampai sini aja yang merek Zoya itu. Dan aku langsung suka karena bentuk muka aku jadi makin bulat. Dan ini buat kalian yang mukanya bulat juga, ini rekomendasi karena ini sampai sini guys, jadi gak bikin muka kalian jadi makin bulat gitu. Dan aku bakal ganti warna jadi yang warna ini. Mari kita coba. Nah ini dia. Oh my god, ini juga jilbabnya nyaman bener sama kayak yang tadi nih. Ini sumpah guys, ya Allah, gak salah milih, emang bener-bener bagus. Kalian bisa lihat, ini dia. Enggak, ini benar-benar racun sih buat kalian, cuma 9.500 doang. Ini bukan aku jual ya guys, ini aku mau ngerekomendasiin kalian aja. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau beli di mana, kalian bisa nanti cek di store yang tadi aku kasih lihat ke kalian. Dan emang benar-benar bagus sumpah, nyaman banget asli. Jadi ini aku benar-benar rekomendasiin buat kalian. Terus aku bakal pakai, ih aku males banget pakai warna putih sebenarnya. Muka aku bakal jadi hitam banget gak ya? Ntar kicap. 1, 2. Ini dia hasilnya. Oh my god. Ternyata enggak jadi sehitam itu. Tapi aku bener-bener suka. Cuma yang aku saranin mungkin kalau misalnya kalian mau pakai ini, mungkin ini rada tipis, jadi kalian bisa pakai daleman hijab atau ciput gitu ya. Cuma ini memang bagus guys, beneran. Astagfirullah, bagus banget. Sumpah. Gak bikin muka makin hitam juga. Maksudnya, ya sesuai.
Ini khusus warna putihnya. Putihnya juga bagus banget pokoknya. Rekomendasi buat kalian. Dan aku bakal pakai warna yang dibilang warna army. Ini bukan warna army sebenarnya. Apa-apa. Oke. Kita ganti. 1 2. Mantap enggak tuh? Jadi buat kalian yang mau, ini enggak mungkin nyesel sih kalian beli. Fix, enggak mungkin nyesel. Aku enggak tahuin juga promonya masih ada atau enggak. Dan aku bakal juga ganti lagi warna hijabnya. 1 2 3. Nah, ini dia warna arminya. Aku bagus sih. Cuma yang aku sayangkan dia ini jilbabnya rada kecil untuk muka bagian untuk mukaku. Jadi dia terlalu ketat bagian sini. Sebenarnya juga bagus nih. Dia enggak membentuk mukaku yang makin bulat. Jadi ya bagus sebenarnya, cuma rada ketat jadi aku kurang suka dan kurang nyaman sama ini. Cuma ini sebenarnya aku ada dua, satunya nggak tahu ini mas kekecilan atau enggak. Ya aku mau ganti jahit lagi ke warna biru muda. Warna apa lagi yang nggak ada ya, abu-abu tua. Ah pokoknya rekomend lah buat kalian. Ini aku punya tips buat kalian, kalau misalnya kalian punya baru kan, baru mau dibuka, kalau misalnya ada bentuknya kayak gini nih, ini kan pasti berbentuk nih, kalian gini-giniin aja jilbabnya, jadi dia bisa lurus gitu. Nah aku bakal ganti 1 2 3. Nah ini dia jilbabnya yang aku kurang nyaman banget sama ini. Aku yang biru muda karena aku gak terlalu suka sama warnanya. Terus yang kedua ini juga di sini terlalu ketat. Dan ini bahannya sama kayak warna yang aku pakai tadi, warna marun sama warna ini. Model yang sama itu bahannya nih. Ini bahannya sama, dia kurang karet gitu. Cuma yang aku kurang suka ya warna ini nih, bahannya dia kurang nyaman. Maksudnya kurang nyaman tuh bagian di sininya. Nah ini dia pokoknya jilbabnya dari aku, rekomendasi hijab dari aku. Aku cuma yang bener-bener aku rekomendasiin warnanya ya, yang bener-bener bagus marun ini, navy, putih, hitam. Ya, ini ada bawa butuhannya, cuma udah pernah dipakai gitu atau ada di kamar gitu kan. Ini aku rekomendasiin banget buat kalian. Jadi buat kalian yang masih bingung cari hijabnya di mana, nanti aku taruh store-nya. Aku udah bilang ketiga kali ini. Nanti aku taruh store-nya di situ. Aku kasih lihat ke kalian kalau memang benar-benar harganya ini 9.500. Nanti aku juga kasih buktinya kalau memang benar-benar yang aku beli itu harganya 9.500 kalau kalian enggak percaya. Oke, segini aja video dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa ngebantu kalian buat kalian yang masih bingung banget cari hijab buat olahraga tuh di mana dan yang memang bagus itu di mana. Ya. Ini rekomendasi dari aku dan segini aja dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. I hope you enjoy this video. Thank you so much. Bye-bye. Dan semoga video kali ini bisa ngebantu kalian. Okay.